kalau 1000 atau untuk apa kau nak drive macam mana kita nanti kena kering kot baru boleh bawa kita ini okay. Okay, kat Luster boleh pakai apa ni Max Racing kita pakai tongkar punya kot ni Luster. Aku tak tahu berapa kos ni kalau engine ni kalau aku tengok lah kan aku pernah juga tanya-tanya member yang pernah buat engine sini kos dia tak lari 100 lebih ribu lah untuk buat engine 1000 horsepower macam ni okay, kan? Tu cakap dalam motorsport ni kena ada 4 benda ni mesti nak kena ada duit. Itu geng, korang kena pegang tu. Itulah motorsport. Ini aku beritahu tadi. Mungkin video tadi tak nampak sangat, tak jelas. So aku tunjuk, okay, ini gear reverse dia. Ini gear dia lah, macam biasa tarik depan, pump. Tarik ke belakang, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kalau merah tu ialah handbrake dia. Semua nama tempat dia. Bateri dekat belakang. Tu tangki minyak dia kan? Haa, itu tangki minyak dia. Oh, inilah geng, inilah tangki minyak dia. Okay, ini tangki minyak dia. Tu tadi tangki tu aku tak pasti tangki apa. Okay, ni fuel pump. Gila. Siap. Okay, geng, ni H15 yang buka bumbung tadi ya. Kita boleh SKS. Ni tu buang dulu kan? SKS? China. Tapi boleh pakai. Walaupun China dia boleh pakai. Dia R&D daripada China lah. Sama lah ni. Dia punya cable lain. Tempuri works. Okay, ini sama tempuri yang macam kita dekat batunya Sylvia. Ini dia tujuh kan? Okay. Take dia dah custom. Tengok dia punya tepoi center. Lipat-lipat ke. Ini rare. Ini dia punya mounting eh. Tidak lipat. Lalu aku buat macam ni. Mounting ni dulu dekat kereta tu sama juga. Dia guna 1000 horsepower. Dan mounting yang sama. Tengok macam tak yakin kan. Tapi kuat. Mas gila ni sama tak ni, dia dah potong ni. Kalau kita tengok sini, kita bukan engine bay dia. Banyak kosong lah, memang ringkas lah. Di sini dah potong. Ini dia angle pin. Adjustable lah, ini adjustable. Aku tak pasti dia punya adjustable apa. Semestinya baru. Ini Jaya Wheel. Dia punya support adjustable punya untuk adjust keras dan lembut. Screw-screw tu baru kan. Screw-screw kau nampak bersih, clean. Ini wastegate pakai
tegas dan cepat dan handsome. Best tu. Walaupun track car ada rotek ni. Okay, ni interior dia. Dalam dia dah cat balik kan, rotek semua dah cat balik. Ni tempat bateri lah. Kepada geng, ini lah abang yang buat kereta Sylvia ni kan. Itulah Pak Jim. Orang Penang, geng. Orang nasi ganda. Itu dia. Ini SR20 punya head. Okay, ini tenggiling orang Penang tadi tu lah, Pak Jim. So, motor ni Pak Jim dia dia buat main motocross pada petang minggu. Aku tak tahu dekat mana, dekat area sini Kemang kan. Aku tak pernah pergi tempat tu. Tapi dia cakap motor ni memang dia buat untuk juga mengisi masa lapang lah. Boleh lah buat-buat layan yang mungkin kan. Boleh tak ada apa-apa. Jadi ini kita buat sesuatu yang mengembirakan diri kita. Ni dia. Ah, Pak Jim. Ni apa Pak Jim? Ni apa? Water pump. Water pump. Water pump pun macam tu, geng. Gila. Ada stiker sikit. Kereta ni pernah dipakai oleh Teguh Jan, Teguh Izan. Ni daripada Japan. Japan. Aku tengok ada soon ke ni. Kereta ni pernah digunakan oleh driver-driver ni lah. Teguh Jan, Teguh Izan dan seorang driver dari Jepun, aku tak pasti siapa. Okay, ni bar, boot. Okay, boot ni korang boleh tengok dekat website dia. Facebook dia ataupun dekat Instagram, Boot Supra. Okay, bar ni dia keluarkan macam-macam body kit lah. Balik cepat ni isi minyak, minyak bagaimana ni pump ni ada agaknya masuk ni tu yang tu lah 15 can, kan? Sama macam 15 can lah. Jom ni tank ni lagi minyak kan? Sistem tak pakai lah. Boleh minyak hitam ni belah sini sampai hitam dengan jasma ni terbalik kan. Tapi hitam ke sini. Bulat dia ke depan. So yang kau buat ni, dia pergi ambil lagi. Okay, ni S15. Aku dah review sikit tadi. Kita ni upgrade. Aku dah pernah tengok dalam tu. Sebetul dia Rim TE37 Caliper Accuracy Hood Carbon Fiber. Ini mahal ni kan. Kalau bonnet ni sekarang harga dia aku rasa dalam 3,000 lebih lah macam tu. Handsome. Tahniah owner. Okay geng, itu je video yang aku boleh share dekat sini. Kalau ikutkan banyak lagi kereta-kereta dekat luar sana. Share dekat luar workshop ni. Kita ada S14, track car, kita ada S13, track car, kita ada YTSX, track car. Ini je video yang aku boleh share setakat ini. Geng, jangan lupa share, like,
subscribe, komen dekat bawah. Kita jumpa dekat next video. Okay, gang, ciao. Assalamualaikum.